turun aja sini, Bos. Biar tahu. Enggak usah bicara melalui HP. Dari video amatir warga terlihat kepulan asap hitam yang tebal yang berasal dari dalam perusahaan PT Inalum Kuala Tanjung. Terlihat warga protes terhadap perusahaan karena lokasi asap tidak jauh dari pemukiman yang padat penduduk di Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Warga Desa Kuala Indah terancam terjangkit infeksi saluran pernafasan atau ISPA akibat polusi udara dari asap hitam pembakaran sampah dari perusahaan yang memproduksi aluminium batangan milik PT Inalum Kuala Tanjung. Salah seorang warga, Suprianto Hasibuan, mengatakan saat itu mata terasa perih dan nafas terasa sesak karena polusi asap hitam pekat yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan PT Inalum. Hal yang sama juga dirasakan oleh Khairuddin, walaupun warga menggunakan masker masih terasa tajamnya asap yang terhirup warga Desa Kuala Indah. Bau asap seperti karet dan plastik yang terbakar. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi kepulan asap hitam, namun kali ini sangat parah. Menurut Kepala Desa Kuala Indah, Matsya, warga desa merasa keberatan atas asap tebal yang berasal dari lokasi peleburan aluminium milik PT Inalum Kuala Tanjung. Warga berharap agar dinas terkait memberi peringatan kepada perusahaan yang merusak lingkungan. Terasa tidak nyaman dalam untuk menarik pernapasan karena agak sesak dan tidak segar rasa udara itu yang kita hirup. Asap itu dari mana, Bang? Yang saya ketahui itu dari dalam pagar Inalum. Yang saya ketahui. Terus itu berlangsung berapa lama, Bang? Sekitar, kalau tidak silap saya hitung-hitung itu, sekitar 1 jam lebih. Soalnya kami sebagai masyarakat tiba-tiba menghirup udara yang menyengat. Berbau seperti bau karet. Nah, kami juga menelusuri sebagai masyarakat yang ada dekat perusahaan tersebut. Kami coba telusuri, ternyata bau tersebut dari perusahaan. Nah, kerisian kami terus melonjak sehingga kami mengumpulkan beberapa masyarakat untuk langsung ke lokasi. Namun ketika di lokasi, pihak dari perusahaan tersebut tidak menghiraukan atau menggubris pihak perusahaan PT Inalum. Polusi tersebut sangat kami rasakan dan beberapa masyarakat mengadukan kepada kita di pemerintahan. Dampaknya itu terasa di mata, agak terasa perih dan nafas terasa sesak. Pesan dari kami pemerintahan sekaligus juga masyarakat berharap untuk perusahaan agar lebih memperhatikan dampak sosial terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan.